petani bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah yang pernah curhat ke Cawapres Sandiaga Uno terkait rendahnya harga bawang merah Subhan akhirnya ditahan oleh polisi. Mantan Komisioner KPU Brebes itu menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Subhan datang ke Mapolres Brebes untuk diperiksa pada Selasa sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan didampingi pengacaranya Muhammad Fayad. Setelah diperiksa kurang lebih 8 jam, kepolisian Brebes langsung menahan Subhan untuk 20 hari ke depan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Mantan Komisioner KPU Brebes itu dijerat dengan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Subhan sempat menjadi perbincangan di masyarakat pertengahan Februari lalu. Pria 42 tahun asal desa Tegal Gelagah, Kecamatan Bulukamba, Brebes ini mendadak tenar setelah menangis curhat kepada Cawapres Sandiaga Uno, menyampaikan melorotnya harga bawang merah di pasaran.